Baik, Prof. Waktu 2 bulan ini, menurut Ketua Tim Otopsi Ulang, Dr. Ade Firmansyah juga untuk memeriksa jaringan tubuh tadi, Prof. Sudah sampaikannya di bawah mikroskop. Nah, dalam kacamata forensik, Prof., mengapa sampai dibutuhkan pemeriksaan jaringan tubuh di bawah mikroskop nih, Prof.? Betul. Untuk memastikan dugaan apa nih, Prof., sebenarnya? Pemeriksaan mikroskopik itu untuk melihat karakteristik luka. Oke. Jadi misalnya, ini suatu kekerasan tumpul atau kekerasan tajam. Oke. Di bawah mikroskop, itu akan nampak dengan jelas. Apakah ada jaringan-jaringan di antara kedua dinding luka atau tidak? Apabila terserempet oleh peluru, tentunya jaringan-jaringannya itu tadi bukan rata begitu saja. Beda kalau dengan yang tajam. Itu adalah antara lain pemeriksaan mikroskop. Lalu juga, apakah ada katakan sebukan-sebukan eritrosit atau darah? Tapi itu diharap, itu ya bisa diperkirakan sudah musnah. Atau ada hal-hal lain, misalnya jelaga, sisa mesiu, atau apa. Itu akan nampak. Medcom.id, a part of Media Group Network.